kami tampilkan sekegong kebiar wanita Sanggar Priambada Cita Jero Subamia Tabanan Duta Kabupaten Tabanan. Dan untuk penampilan terakhir akan menampilkan tari kreasi dengan judul Mesatia. Tabanan pada tahun 1903, ketika Cokor de Tabanan Nararia Gusti Ngurah Agung wafat, membuat duka yang mendalam bagi keluarga, abdi raja dan masyarakat. Kepergian sosok raja yang agung, berwibawa dan bijaksana, meninggalkan duka tersendiri bagi permaisuri raja. Kesedihan dalam nuansa keagungan semakin terasa ketika permaisuri raja ikut menceburkan diri ke api untuk mesatia, yaitu keagungan dalam kesetiaan permaisuri kepada raja. Penata tari Niluh Nyoman Sri Suryati, ide penata iringan dan koordinator I Gusti Nengah Hari Mahardika, pendukung Hari Dwipa Gamelan Group, penglingsir Jero Subamia I Gusti Gede Putra Wiresana dan Gongde Rama Pancer Langit, penanggung jawab penglingsir Jero Subamia I Gusti Gede Putra Wiresana dan ide Cokorde Anglura Tabanan. Hadirin, kita beri sambutan yang meriah. Inilah penampilan dari Duta Kabupaten Tabanan. Selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.